الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد muliakan fadilatul imam khususnya tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat mukminin mukminat rahimakumullah, mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan menyuburkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada amalan salih Allah Subhanahu wa taala terima dan dijadikan sebagai bekalan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi insya-Allah. Dia kira ni minggu pertama lah, minggu lepas saya di Kepala Batu. Malam ni kita sambung hadis akhir zaman, 40 hadis akhir zaman. Kita berada di hadis yang ke-29, betulkah? Amboi, korang nampak comel rehat tu imam. Boleh tak? Tu imam pun terkena beli semua eh. Berapa satu? 25. Boleh oh. Boleh 25. Tapi buku kecil, tak kecil boleh eh? Okay, baik. Nampak. Alhamdulillah. Kelebihan beribadat di saat huruhara, di waktu huruhara. Ada dua. Saya buku baru dah, buku lama apa dah. Aku lama nak tengok kukut ada yang kita mengaji dengan Tuan Guru dulu ni penyusun sendiri, ada apa benda yang boleh kita ambil untuk kita cerita kembali. Baik, bolehlah terus kita kelebihan beribadat di waktu huruhara. Kita baca terus, kita tengok malam ni dapat banyak mana. Ini semuka sahaja hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الحرج كهجرة إلي رواه مسلم. Hadis ini adalah hadis sahih. Artinya daripada Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadat di waktu huruhara di tengah kemelut dunia yang dahsyat adalah seperti berhijrah kepadaku. Waktu huru-hara, waktu darurat lah. Kalau kita kata waktu darurat, lah ni kita ada darurat je kan. Dia tak? Masih lagi lah darurat. Tak lepas lagi darurat. Dan darurat pun ada benda yang boleh, ada di sudut-sudut tertentu. Tak apalah yang tu. Jadi darurat kita apa dia? Disebabkan COVID-19 ni lah. COVID-19 ni kita lari ni. Jadi memang ada setengah daripada manusia yang tak berani main masjid walaupun dah dibenarkan.
nak buat ibadat tu takut. Tapi hatang lain tu takut. Di pasar raya dia berani. Di market dia berani. Itu dia penuh. Baik, keterangan. Orang yang mampu beribadat dan menunaikan kewajipan agamanya di masa yang penuh dengan huru-hara dan gangguan dari segenap penjuru, tambah-tambah lagi di tempat yang berperang, Palestin, di negara Arab, Syria dan sebagainya. Syria lah ni agak teruk. Pelarian berapa ramai orang, juta. Di Turki ada, di mana ada Syria dulu ni masya Allah mewah. Lepas tu kira hidup aman damai. Jadi kalau di Palestin, lepas semayang ni masjid tak macam kita. Kadang lubang atas tu apa nama, kena bedilan roket, bom dan sebagainya, tapi dia pun tetap solat kan. Dia kalau ikutlah tempat, banyak tempat lah. Kalau kereta ni di mana-mana, di Indonesia kadang berlaku, tapi dia bencana alam lah. Lalunya itu tsunami, lepas tu ada air naik laut, air laut naik ke atas darat, habis mati orang. Baik, tu kita kata darurat. Jadi waktu menunaikan kewajipan beragama dalam masa yang darurat dan penuh huru-hara dan gangguan dari segenap penjuru, atau gangguan ni tak kira lah manusia dan sebagainya, dapat mengingat Allah Ta'ala di waktu orang lain lupa dan disibukkan dengan urusan-urusan yang melalaikan. Maknanya waktu kita dalam keadaan macam tu, barulah kita ni betul-betul harapan kita, tawajuh kita, munajat kita betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kata kesusahan dan kesukaran itu menyebabkan kita lebih ingat kepada Allah Taala daripada kita waktu senang. Waktu senang lupa. Warna tu dalam Quran sendiri disebut dalam beberapa tempat, cerita pasal bila waktu senang depa lupa Allah Taala, bila depa susah waktu tu baru nak teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang katakan ingat Allah Ta'ala, beribadat kepadanya, beramal soleh itu tak kira waktu senang ataupun susah, sama sahaja bagi dia. Maka mereka akan diberikan pahala seperti pahala hijrah. Oh, besarnya pahala. Kemungkinan juga kita yang berada dalam COVID-19 sekarang ini, walaupun kita kata dah berkurang, dah dibuka kadar boleh rentas daerah, negeri tak boleh lagi, termasuk daripada perkara-perkara yang macam ni, yang pahalanya lebih besar kita dapat daripada waktu sebelum berlaku COVID-19. Ganjaran pahala kita memanjik lebih, ganjaran pahala kita beribadat tu lebih, kerana kadar kepayahan pun, kadar pun dia semakin tinggi, risiko semakin tinggi. Jadi dikatakan di sini, mereka diberi pahala seperti pahala hijrah yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin di zaman Rasulullah SAW. Kalau kita patah balik tengok apa yang berlaku pada zaman Rasulullah, yang para sahabat berhijrah, kadang tu sehelai sepinggan, tak ada apa, tak bawa apa, tinggal habis harta benda di Mekah sana tu, disebabkan mengikut perintah, disebabkan seruan untuk mereka mai berhijrah ke Madinah, disebabkan cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Pahala mereka lain, tinggi pahala mereka. And pahala mereka sangat tinggi waktu ketika mana sebahagian daripada mereka, banyak daripada mereka juga, mungkin kita boleh kata macam tu, ialah yang terdiri daripada fukara, duafa dan sebagainya, orang yang lemah, disiksa sampai ada yang mati kan. Keluarga Ammar bin Yasir dan ramai lagi lah, Bilal bin Rabah sendiri dan seumpamanya kena siksa. Tapi keimanan mereka sangat teguh, tak macam kita lah, sikit punya jaih ligan, jaih ligan sajat baru ni kan, masya Allah. Di mana arah, siapa kata tak jumpa arah sajat di mana? Muhammad Sajat, Muhammad Nur Sajat ke? Muhammad Sajat ke tak?
So wallahu alam, kita pun tak banyak komen. Tapi kata kayuh rendah viral kan di media masa tentang sajak. Dia sebelum ni pun dah heboh dah. Agak kontroversi lah. Tak apalah, kata-kata macam tu punya cerita kan? Macam mana pegang teguh umat Islam dahulu dengan ajaran agama. Hari ni kita budak-budak kan, kita dah cerita minggu lepas, punya cerita minggu lepas dulu tu kan, zaman akhir zaman ni akan berlaku pagi depa beriman lagi, petang kafir dah. Ada yang terbalik dulu tu. Jadi mudah sangat nak menuturkan kekufuran. Itu dia ingat tak ada apa benda, sedangkan orang dahulu punyalah mempertahankan agama, mempertahankan keimanan sampai jiwa melayang. Ini kadang-kadang masalahnya hanya untuk kita kata memuaskan hatinya, nak pertahankan hati dia, nafsu dia. Nak jadi orang perempuan, nak jadi hak yang hak perempuan, nak jadi lelaki, apa yang dia rasa dia nak buat. Dia tak kira agama bagi ke tak bagi, sampai sanggup keluar agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah lah kepada dia. Dan sebenarnya ia juga adalah ujian untuk kita semua umat Islam, seluruh Malaysia, seluruh dunia. Sebenarnya bukan hanya ujian pada dia, pada kita semua. Baik. Mana tu kan? Jadi dalam Quran disebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa 'addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'azim. Sadaqallahul azim. Cerita pasal orang yang muhajirin, orang yang berhijrah muhajirin, dan juga ansar yang pada mula-mula waktu mereka beriman, wasabiqun al-awwalun, yang dan orang yang mengikuti muhajirin ansar ini, bagi mereka apa dia? Siapa dia yang nak ikut mereka ni? Kita lah. Allah Ta'ala rida pada mereka radiyallahu anhum baradu'an wa addalahum, dan Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka akan duduk di sana kekal selama-lamanya. Itulah yang sebenarnya kejayaan yang sebenar. Bukan hanya sekadar berjaya di dunia, dapat apa yang dia nak. Itulah balasan yang dikatakan di sini. Dia kata seperti orang mereka yang berhijrah kepadaku. Apa balasannya? Allah Ta'ala rida kepada mereka, dan disediakan kepada mereka syurga yang mereka akan duduk di sana kekal selama-lamanya di sana. Itu pentingnya kita melakukan ibadat setulus ikhlas di waktu macam mana pun kita. Baik, kemudian mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang mampu beribadat walaupun di dalam keadaan dan suasana yang sangat menyibukkan. Kita ni pedia, sibuklah, sibuk yang tu, sibuk yang ni. Kadang-kadang kita buat sibuk ya. Kadang-kadang ialah kita nak kena cari masa, jangan sampai kesibukan kita itu menghalang kita untuk melakukan kebaikan, amal soleh, ibadat yang sempurna, yang terbaik. Ini peringatan kepada kita semua. Sibuk-sibuk sangat lain-lain kali sembahyang di akhir waktu. Jangan, tu tak apa, boleh gagah lagi. Sibuk-sibuk sangat lupa kata sembahyang Zuhur ada lagi. Masuk asar lah. Habis lagu tu kan. Jangan sampai kita jadi macam tu. Sibuk sangat dengan dunia, takut-takut sebenarnya Allah Ta'ala berpaling kepada kita. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam risalah, dalam apa nama ni, Ayyuhal Walad. Dia sebut macam tu. Kalau umur 40 tahun lagi dia tak dekat, dan dia tak banyakkan ibadat, tak tambah ibadat, tak tambahkan ilmu untuk dia, untuk beribadat dan sebagainya, itu ditakuti sebenarnya kebaikan tak mau kepada dia, dan dia pun tak mau kepada kebaikan. Mana dia jauh dengan kebaikan.
Maknanya Allah Ta'ala berpaling kepada dia. Kalau Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala akan dekat, rapatkan kita dengan ibadat, dengan kebaikan, dengan amal soleh dan sebagainya. Mudah-mudahan amin. Ya Allah. Baik. Selesailah hadis ini. Jangan, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemungkinan apa yang kita lakukan setiap seorang daripada kita, pahalanya setiap orang daripada kita tak sama. Kualiti yang ibadah semua kadang-kadang kita tumpang lah. Kadang-kadang kita tumpang bila kita berjemaah, sebenarnya kita jadi tumpang dengan kawan-kawan yang lain. Itu penting tuan-tuan. Kalau kita sembahyang seorang-seorang tak berjemaah dari sudut solat lah, jadi apa boleh yang kita dapat, apa yang boleh kita dapat sangat daripada situ? Dengan tak khusyuknya kita, dengan tak berapa nak fahamnya kita, dengan macam-macamnya kita yang waktu tu kita sembahyang. Bila kita sembahyang jemaah, dia seumpama orang yang bernama kekuatan untuk diri kita. Dia akan check and balance orang bantu-membantu. Yang khusyuk dia akan bantu yang tak khusyuk, macam tu. Dia akan bawa ramai-ramai. Kalau seorang-seorang, dia akan jadi bahaya kepada kita. Dan syaitan pun dia akan mengganggu manusia, orang yang dia tidak menyertai jemaah masuk dalam sembahyang. Jadi syaitan lebih mudah dia kacau orang yang kalau solat berseorangan daripada orang yang ramai. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi cukup takkan itu hadis kita. Ayuh, 16 minit tu pun tu dia. Semoga. Semoga.